menciptakan manisnya kehidupan rumah tangga orang percaya. Tangannya membuat si lumpuh berjalan. Kasih Tuhan menopang kita yang lemah ini. Tangannya mencelikan mata si buta sehingga melihat. Ia memberikan harapan pasti bagi orang di dalam gelap. Badai yang besar diteduhkannya. Tangan itu sanggup meredakan badai hidupmu. Tangan itu memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dialah Jehovah Jireh, the provider, yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Tangannya membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari dikubur. Tangan itu yang akan membangkitkan kita, orang percaya pada akhir zaman. Surga yang terang ditinggalkannya untuk mati bagi kita. Sudahkah kita bersyukur atas tangannya? Lalu apa yang sudah kita perbuat bagi pernyataan syukur kita itu?